Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabarnya teman-temanku semuanya? Bagaimana keadaannya? Semoga teman-temanku semuanya selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan keberkahan dalam segala urusannya. Oke, ini adalah minggu terakhir di bulan suci Ramadan. Makanya di Jalan Raya Cibiru, Cileunyi ini lumayan padat merayap ya, lumayan macet. Oke, saya bersama Bang Ajel mau ngabuburit ya di daerah Gunung Batu yang berada di Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang. Ini kita baru nyampe di Jatinangor ya, kawasan pendidikan. Di sini ada banyak sekali kampus. Di antaranya ada IKOPIN, ada IPDN ya, ada Institut Teknologi Bandung atau ITB, dan ada juga Universitas Padjadjaran atau UNPAD ya. Oke teman-teman, jarak dari Kota Bandung ke Gunung Batu Tanjung Sari ini sekitar 15 km ya. Lumayan menguras tenaga, apalagi di hari ini kita lagi berpuasa ya. Oke, ini adalah gerbang masuk atau ciri dari menuju lokasi tersebut. Cirinya ada Alfa dan ada pangkalan ojek Cikandang ya. Jadi teman-teman, arahnya dari Kota Bandung itu sebelum pom bensin Ciromet, tahu kan Ciromet. Nah, belok ke kanan ini. Masuk ke kanan Ciromet Cikandang. Sebelum pom bensin, belok ke kanan. Dari sini kurang lebih perjalanan ke Gunung Batu kurang lebih 1,5 km ya, teman-teman. Oke, bagaimana keseruannya? Jangan kemana-mana, simak video ini sampai selesai ya, teman-teman. Dan yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan like, komen, dan subscribe agar channel ini tetap berkembang. Oke, selamat menyaksikan sepedahan ngabuburit di Gunung Batu Tanjung Sari. Kalau hur. Tun.
tinggal gandong sepeda weh. Sepeda yang digandong kurang. Kelewang ini mah. Panjang ngelakon weh. Ya kan itu panjang nih. Masya Allah, tabarakallah. Gunung Manglayang. Iya, gunung naon ya? Gunung Galis. Gunung Galis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ngabuburit di minggu terakhir bulan suci Ramadan 1443 Hijriah dari kota Bandung. Akhirnya nyampe juga ke Gunung Batu. Halo, Bu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Oke, demikianlah perjalanan ngabuburit di minggu terakhir bulan suci Ramadan 1443 Hijriah ya. Akhirnya nyampe juga di Gunung Batu. Gunung Batu, Kabupaten Sumedang ya. Itu nampak Gunung Gelis dan di sana Gunung Manglayang. Oke, mudah-mudahan bermanfaat dan selalu terinspirasi untuk selalu melakukan olahraga agar tubuh kita selalu sehat dan kuat tentunya. Oke,
Sampai jumpa di sepedaan berikutnya. Mohon maaf lahir batin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.